bulan Ramadan adalah bulan kedermawanan dan infak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling dermawan, dan pada bulan ini beliau lebih bersungguh-sungguh lagi dalam hal kedermawanan. Salah satu bentuk kedermawanan yang dianjurkan pada bulan Ramadan adalah memberi makanan untuk berbuka puasa bagi orang-orang yang berpuasa. Mereka yang bersedekah dalam bentuk memberi makanan untuk berbuka ini akan mendapat dua pahala sekaligus, yaitu pahala sedekah dan pahala seperti orang yang berpuasa tersebut. Maka sungguh beruntung orang-orang yang berderma di bulan Ramadan dan membagi makanan bagi orang-orang yang berpuasa. Mereka akan meraih pahala yang berlipat. Zaid bin Khalid radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fattara sha'ima kana lahu mithlu ajrih, ghayra annahu la yanqusu min ajri as-sha'imi shay'." Barang siapa yang memberi makanan berbuka kepada orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa sedikitpun. Hadis riwayat Tirmidzi. Inilah sebuah peluang besar untuk meraih pahala nan agung dan limpahan rahmat dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manfaatkanlah bulan yang istimewa ini untuk memperoleh ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ridhanya. Wa ahala al-asira sahlan yasira.